Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Ciparuk City. Di kesempatan video kali ini saya akan memberikan tutorial, yaitu bagaimana cara kita setting channel baru khususnya untuk para YouTuber pemula. Nah, buat kalian semuanya, untuk para YouTuber pemula, pastinya kalian harus tahu terlebih dahulu cara setting channel kalian sebelum kalian upload video beberapa di YouTube ya guys. Jadi buat kalian semuanya, lebih baik kalian mencoba terlebih dahulu cara settingnya agar channel kalian mudah ditemukan dan video kalian rame, dan satu lagi kalian sukses ya guys. Karena saya membuat video ini karena saya sudah mencobanya, yaitu saya juga sudah membuat hasilkan di channel YouTube saya, yaitu saya sudah membuat dua channel yang sudah termonetisasi ya guys. Jika kalian sudah termonetisasi, pastinya kalian akan mendapatkan iklan dan penghasilan dari YouTube ya guys. Nah, oke, langsung aja di sini kalian masuk aja ke Google Chrome. Jika sudah masuk ke Google Chrome, kalian tinggal login aja channel YouTube kalian. Jika sudah seperti ini, kalian tinggal klik aja di sini ada foto profil YouTube kalian atau channel YouTube kalian. Seperti ini, lalu di sini kalian tinggal klik aja Creator Studio. Jika sudah seperti ini ya guys, lalu kalian di sini klik aja titik tiga bagian atas. Lalu di sini kalian aktifkan aja situs desktopnya. Oke, langsung aja di sini kalian masuk ke pengaturan sebelah kanan. Nanti saya akan jelaskan satu persatu. Kalian tinggal masuk aja. Lalu di sini kalian pastinya memilih mata uang US dollar Amerika ya guys. Nah, jika sudah kalian klik channel. Nah, untuk selanjutnya di sini kalian harus menulis kata kunci seperti ini ya guys, atau kalian juga bisa lihat di video saya yang atas ini sudah saya membuat, yaitu cara membuat kata kunci channel YouTube. Kalian tinggal bisa lihat aja. Jika sudah info dasarnya kata kunci, lalu kalian tinggal kulir aja ke bawah, di sini masukkan negara. Jika sudah, kalian di sini klik setelan lanjutan. Untuk di sini pastinya kalian sudah tahu di pengaturan YouTube, yaitu YouTube baru ya guys. Anda ingin menetapkan channel Anda sebagai channel yang ditonton untuk anak-anak, di sini kalian bisa aktifkan iya. Jika kalian mengaktifkan iya, maka channel kalian atau konten kalian khusus anak-anak. Maka karena saya di sini tidak mengkhususkan untuk anak-anak, maka saya klik yang tidak, tetapkan channel ini sebagai konten yang dibuat untuk anak-anak. Nah, oke, jika sudah di sini, kalian tinggal kulir aja ke bawah. Di sini adalah jumlah subscriber kalian ya guys. Jadi di sini kalian tinggal checklist seperti ini, maka channel kalian akan terlihat beberapa jumlah subscriber kalian. Karena saya tidak memperlihatnya, saya di sini tinggal hapus checklistnya. Lalu ke bawah lagi, kalian tinggal di sini iklannya kalian kosongkan aja. Jika sudah semuanya, langsung ke brandingnya. Lalu di sini watermark ya guys. Watermark di sini kalian bisa buat seperti ini. Jadi ketika ada orang melihat video kalian, ketika ada watermarknya, maka ketika diklik maka akan munculnya ke tombol subscribernya guys. Nah, jika sudah seperti ini, kalian di sini lalu setting lagi yang download uploadnya, download uploadnya kalian tinggal setting aja satu persatu. Di sini kalian judulnya kita kosongkan aja, karena setiap pembuatan video pastinya video kita pasti berbeda-beda dan berbeda judul juga. Nah, lalu untuk selanjutnya di sini deskripsi di sini bisa kalian tulis
yaitu untuk mempermudahkan ketika kita upload video, maka sudah ada tulisan seperti ini yang ada di deskripsi video tersebut ya guys. Jadi otomatis sudah ada tulisan seperti ini. Jadi di atas tinggal kita tambahkan, yaitu untuk mengisi deskripsi video tersebut. Nah, jika sudah, lalu di sini klik yang setelan lanjutan. Di sini kalian tinggal lihat seperti ini. Karena ini channel saya sudah di setting terlebih dahulu, karena ini channel utama saya. Untuk lisensinya di sini saya menggunakan yang lisensi YouTube standar ya guys. Lalu untuk keduanya di sini untuk bahasa saya menggunakan bahasa Indonesia, dan di sini kontribusinya komunitas saya aktif. Lalu di sini komentar saya tahan komentar yang berpotensi tidak sopan seperti ini. Lalu untuk selanjutnya di sini pengguna dapat melihat rating untuk video, saya checklist. Lalu di sini untuk di sampingnya ini yaitu kategori video, maksudnya kalian bisa lihat aja di sini ketika kalian membuat konten hiburan, kalian bisa klik hiburan. Di sini ada cara gaya, sensi teknologi, karena saya di sini klik yang sen teknologi. Lalu di sini adalah sertifikasi tag-nya saya, di sini konten ini tidak pernah ditayang di TV Amerika ya guys. Kalian bisa lihat aja di sini. Di sini kalian tinggal pilih aja. Nah, jika sudah kalian langsung aja di sini gulir toja ke bawah, lalu di sini kalian tinggal simpan. Nah, oke, tutorialnya sampai di sini. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya dan salam sukses dari saya. Oke, buat kalian semuanya yang ingin bergabung di grup WhatsApp saya, silakan catat nomor ini. Oke, tutorialnya sampai di sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.